Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan menggunakan GeoGebra Classic 6 secara online untuk menggambar atau membuat kubus. Kita pilih dari website geogebra.org, kita pilih app download. Kemudian kita pilih GeoGebra Classic 6, kemudian klik start. Sampai muncul ada pilihan 3D grafik, kita klik 3D grafik. Nah, kita berada pada posisi 3D grafik atau GeoGebra 3 dimensi. Kali ini kita contohkan untuk menggambar kubus dengan panjang 3 satuan atau dengan panjang rusuk 3 satuan. Dari menu tool 3D kita pilih cube. Kita pilih atau kita tentukan dua titik yang berjarak 3 satuan karena kita akan membuat kubus dengan 3 satuan. Kita pilih dua titik yang berjarak 3 satuan. Oke. Setelah kita klik muncul secara otomatis kubus dengan panjang 3 satuan. Kita bisa geser sisinya atau view-nya ya. Oke. Misalnya kita ingin hanya menggunakan kubus tanpa dengan alat bantu sumbu X, Y, dan Z, kita klik kanan. Oke. Kita klik kanan, kemudian kita sembunyikan sumbunya. Kemudian bidang yang bawah juga bisa kita sembunyikan. Oke, maka ini kita sudah melihat gambar kubus ABCDEFGH. Ini kita bisa putar. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.